Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Okey, dah habis dah, dah habis dah. Orang kata pukul 3 kan, hari hari Rabu, dia buka pukul 11, dia berakhir pukul 3 lah. Itu pun ada yang ramai tak keluar, jadi what just, kenalah keluar kan, nak balik, nak edit video ni lagi kan. Jadi guys, apa yang berlaku hari ni, kan? Alhamdulillah, ikan bagi kerjasama yang padu guys. Padu tu utamanya kolong 4, kolong 5, kolong 9, kolong 12, kan? Kolong 16, kan? Alhamdulillah padu guys. Ikan bagi kerjasama dengan padu lah. Jadi teori dia kan, jadi yang muka yang hulu balang-hulu balang, ada yang juga tak datang hari ni guys kan? Jadi peluang. Pagi tadi Wajah sempat juga buat live TikTok dalam setengah jam pun tadi. Dan tanya, Wak ramai tak? Tak ramai. Alah sayang tu tak ramai yang kelam kutu. Lepas tu dia, dia orang yang ada kat tu, Wak tutup live, Wak tutup live. Nanti dia orang datang. Jadi Wajah tutup live. Tutup live. Tutup-tutup live. Lepas tu 100 lebih juga orang kan dalam kolam kan. Jadi orang hulu balang ni ramai yang apa ni. Yang tak berapa datang, 25%. John panjang maksum, kena token nenas. Ni yang berlongguk dekat kolong 4 lah kan. Lepas tu ada otai lama, ada bagus dia orang tak datang, alhamdulillah. Gasak otai tu guys kan, gasak hari ni memang dasak lah. Rock pula kan, lewat setengah jam. Oh dia kata, aduh wah, aku penat menunggu orang wah kan, asal kau lewat kau. Tak ada siapa saing dengan dinding dekat kolong 9. Rock pergi. Rock pergi pun dia boleh kutip lagi. 6 kali lucut. Happy hour dia dapat kat lagi. Tiger dekat belakang tu kan. Dia dapat Tiger guys. Tiger orang kata apa, jackpot lah. Lepas tu dia naik sekali lagi. Kerapu bintik. Kerapu bintik 100. Ikan kau punya, duit pun kau punya. Kerapu Tiger dia jackpot dia dapat 1.5. Ikan kolam punya. Rock dah kat situ dah ada 2.5. Tak balik lagi tu. Hari ni memang bagi kerjasama ikan guys. Alhamdulillah. Lumut dia dah tinggal lebih kurang dalam 3% lagi guys. 3% ni. Wajas. Hari ni punya jangan untuk hari Ahad. Kalau tengok Wajas ngeri tu. Woi, menakutkan lah. Jangan tua ni pun bakar darah juga kan. Jadi guys, jadi kan. Air dia dah start keruh. Dah start keruh guys. Kan hari tu bila korang tanya Wajah sampaikan informasi, satu minggu atau kedua minggu lagi. Maknanya kalau minggu depan dia lebih cantik lah kan. Tapi Ahad ni tak tahulah kan. Ikan ni bagi kerjasama. Sebab korang kena banyak congak teori dia guys. Kalau cuaca, hari ni cuaca alhamdulillah memang cantik. Alhamdulillah. Kau tengok Lan dengan Mi daripada Ampang, dia duduk kolong 5. Ni orang kenal, mana-mana kolam orang akan kenal dia. Lan Lampam orang panggil. Sebab dia memang suka cek kaci. Wajah ingat dia gasak ikan. Kalau kau tengok kat video akhir tadi kan, termasuk dalam ikan dia punya, dalam 20 lebih ekor lah. 20 lebih ekor guys. Yang ada brother tu daripada Slim River. Paling jauh hari ni daripada Slim River. Alhamdulillah dia pun tak mengecewakan lah. Ada agak lah 7-8 ekor dia bawa balik. Dia duduk kolong 2 kan kolong 3. Nampak tak kan? Wajah dapat seekor. Ketuk 3 kali seko je naik. Kalau kau tengok kan, jadilah kan. Tuan Soleh pun kena game. Tapi Tuan Soleh tak mancing kan, dia pegang Wajah meditik kan. Dia layan sekejap kan. Tuan Harry pun ada strike. Dia pun kasima nak layan mancing kan. Nanti lah kau mau tengok. Wajah tak nak culuti panjang, Wajah nak baca komen. Tapi hari ni kalau kau tengok video ni guys, ini Wajah gunakan kamera baru. Kadang-kadang kau tengok Wajah boleh zoom kan. Sebab ini 9 kali ganda lah daripada Wajah kamera yang lama kan. Dia boleh zoom kan. Jadi ini tak tahulah, korang tengoklah nanti macam mana video ni kan. Pasal Wajah pertama kali pakai, kadang-kadang terlebih tengah zoom terus. Dia termelayang ke atas ke bawah kan. Jadi minta maaf banyak-banyak. Wajah minta maaf dulu awal-awal. Pasal Wajah belum serasi lagi dengan kamera baru ni guys kan. Harap dia dapat membantulah kan untuk kata kualiti visual yang cantik untuk korang lah. Apa pun, satu lagi guys, informasi. Wajah sempat buat rakaman pembuangan ikan dekat kolam 2 untuk opening besok hari Khamis.
So Bos Harry dah belanja 200 ekor siap-siap ikan. Jadi kalau korang, kolam 2 memang performa tengah cantik, umpan killer dia beranak guys. Kau kena ada itulah. Itu aja nak bagi tahu. Okey, kita terus saja kepada baca komen lah guys untuk menghargai korang buat nak baca yang sekali dua-dua. Ini kolam keramat dia juga yang hari Ahad tu hari ikan kurang bagi kerja sama, nampak tak? Hari Ahad tu hari kurang bagi kerja sama, memang teori dia hari ni lah, cantik lah. Lepas tu dengan kolam 2 dia, kolam 2 dia performa memang cantik lah. So buat jangan nak baca untuk kolam keramat dia dulu guys. Kita tengok komen daripada siapa datang. Okey, komen yang pertama datangnya daripada Asri Asri. Salam Wak Jas serta sahabat-sahabatku. Waalaikumsalam. Yang satu hobi pancing, semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan anda. Amin. Terima kasih atas doa tuan. Boladin, patutlah semalam nampak ramai yang meracau sorang-sorang dalam kereta keluar kampung. Wajah punya bakau memang merasuk. Newbie Kota Melaka tak tahan panas, terbakau jiwa, terjebak lagi seorang. Belia hadapan bangsa. Anwar JR, assalamualaikum Wak Jas. Hawaulah awak, jembut siapalah pula ni. Apa pun terbaik, ada lagi hiburan untuk kami. Terima kasih banyak-banyak, semoga dimurahkan rezeki. Amin. Sama-sama tuan. Mokhairul Khairul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Wak Jas memberi info terkini dan berguna untuk semua panglima-panglima hulu balang-hulu balang. Teori yang Wak Jas beri pun amat memberi manfaat pada pendekar. Terima kasih Tuan Harry yang amat prihatin, yang cuba buat terbaik untuk para pendekar. Semoga ikan beri kerjasama selepas ini untuk semua. Amin. Alhamdulillah hari ini kejadian ni guys. Hashtag menakutkan, hashtag kolam dolit, delik terbaik, hashtag jangan selalu kumpang. Halmi Zulkifli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbaik Wak Jas. Semoga JZ Code TV terus maju dengan konten yang mendebarkan. InsyaAllah minggu ni hari Sabtu nak cuba nasib dekat kolam keramat kampung delik. Hashtag Batu Pahat hadir. Oh, terima kasih orang-orang Johor. Terima kasih. Muhammad Yusri, assalamualaikum Wak Jas. Waalaikumsalam. Semoga dilimpahkan rezeki, dilindungi ilahi sentiasa dan majulah sukan pancing buat negara juga kami sekeluarga. Mendoakan moga sihat selalu. Amin. Terima kasih atas doa tuan. Si Putung, terbaiklah Wak, selalu memberi info-info terkini. Sama-sama tuan. Anas Jamil, saya dan adik saya kumpah Wak. Ha ha ha. Bersabarlah wahai jiwa. Kak underscore kromok 7733 Carl 77, assalamualaikum Master Wak Jas. Waalaikumsalam. Terbaik review, walaupun ikan kurang bagi kerjasama, yang penting teori konspirasi pasti menebarkan hari Rabu ni. Mantap. Wah, hari Rabu ni lah, memang sengal lah inari. Zack Ismail, apa pun terbaik dari Pak Jabit Wak Jas. Minta maaf banyak-banyak sebab dah sibuk sikit menjaga abang Ipa yang koma kat rumah. Oh ya ke? Okey lah, semoga abang Ipa tuan cepat sembuh guys. Ramai-ramai kita doakan abang Ipa Zack Ismail ni. Semoga dia diberi sifa oleh Allah Ta'ala guys. Kan? Muhammad Irfan, first Yahoo. Oh macam tu pun boleh. Bakar darah lah. Okey, seterusnya. Yang Isnin 6 hari bulan 2 guys. Isnin 6 hari bulan 2. Itu 25% dia seorang je pukul 17 ekor bakar darah. Kita tengok komen yang pertama datangnya daripada siapa. Datangnya daripada Abi. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan, boleh tak Wak carikan information? Kalau kita pakai road carbon kan, ada tanda bahaya tu Wak, risiko petir. Kalau buat mancing di kolam, aman tak Wak? Terima kasih Wak. Semoga Wak sudi carikan information buat penonton setia Wak di channel JZ Code TV. Terutamanya saya lah Wak. Hihihi, terbaik. Okey, bagi road yang tanda peti tu memang guys kan, waktu peti, Wak jamu tak berani nak mancing guys kan. Kau jangan tegakkan benda tu, biar condong. Sebab kau tegak pun kan,
Jangan cakap kau dekat bawah bawah pencawang ke bawah, kalau kau dekat kawasan lapang ke, kat kolam kau boleh kena kan. Kau jangan tegak kan. Yang ada lambang peti tu, terutamanya waktu ada peti lah. Kalau hujan tak ada peti, okey, no problem. Tapi kalau ada peti, kau jangan tegak kan tinggi kan. Dekat kolam. Pasal Pak Jah tengok, pernah berlaku benda tu. Apa, peti kilat kan. Bila kau tegak kan, memang cantik lah dia sambar. Asfi Yasi, salam Wak Jah, dapat layan lagi. Thank you. Waalaikumsalam, sama-sama tuan. Azmi Rahmat, assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam. Terbaik sentiasa memberi informasi merentasi kolam, sentiasa ceria dan cool. Semoga terus sukses dan jangan lupa promote kolam-kolam lain. Semoga dunia mancing terus subur. InsyaAllah tuan, amin. InsyaAllah. Tengok cuti sekolah nanti, mana Wak Jah nak pergi, insyaAllah. Kalau tak ada alam lintang, Wak Jah sambung balik hashtag jelajah kolam. Mana tak tulis orang baju yang lain. Korak Li, Kolong J, bakor darah ikan ni pilih J, ada janda kau aja. Kolong J ni kolong belakang lah, kolong belakang. Memang Kolong J tu favorite lah, sepanjang J, K, L. Memang favorite lah, tapi belanak. Tempat 25% G dengan H. Tempat Haji dengan Wak Jah duduk tu N dengan M. Kau kena ingat tu. Assalamualaikum Wak Jah, bakor darah, order ayak, jangan lupa no. Agustin Agus, mantap Pak Jabit, duta gambis dulunya. Red Bull tetap on. Suhaimi Dawson Official, Wak Jah Alfonso apa cerita, senyap je. Okey Alfonso, untuk pengetahuan korang, dia sihat walafiat, alhamdulillah. Dia dah baik daripada migraine dia dan demam dia. Cuma dia ketika ini guys, di awal tahun dia memang ada banyak kerja. Dia free besok bulan 8 ke atas baru dia dah banyak free kan? Dia di awal dia banyak kerja guys. Dia sihat alhamdulillah. Hairi Damai, terbaik Pak Jabir. Anwar JL, assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam. Mantap dengan harapan kolam 1 akan standing performanya dengan kolam 2. Hashtag bakor darah, hashtag ulu balang, hashtag menakutkan. InsyaAllah guys, dia dah nak hampir dah ni. Kolam 1 ni dia nak hampir back to normal macam dulu-dulu. Engkau relax je kan. Engkau tengok hari ni gasak gila kan. Tapi Wak Jah bagi tahu ada lagi lumut, lebih kurang 3%. Maknanya kalau kau malas nak karau lumut, kau jangan turun dulu kan. Kau relax dulu. Kau bagi je ulu balang macam hari ni datang. Biar dia yang tarik, mengancam ikan tu sekali dirimbat. Car_Chromo7733Car77. Assalamualaikum Master Wak Jah. Waalaikumsalam. Terbaik review dan terhibur dengan aksi-aksi angler. Alhamdulillah ada rezeki Wak walaupun seko. Teruskan buat video-video menarik Master Wak Jah. Semoga semua angler-angler sentiasa dimurahkan rezeki lagi. Amin. Muhammad Fidaus, assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam. Muhammad Yusri, assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam. Semoga dilimpahkan rezeki, lindungi ilahi sentiasa dan majulah sukan pancing buat negara. Juga kami sekeluarga mendoakan, moga sihat selalu. Amin. Terima kasih atas doa tuan. Family Dam, Afro apa cerita, senyap Wak Jah. Manalah Wak Jah tahu. Wak Jah lama dah tak pergi kan. Cuma kalau kau nak tengok, diorang ni biasa kolam-kolam dia ada page guys, dekat FB page lah. Cuma kau masuk dekat dalam tu, kau akan dapat informasi kan. Syah Rizki Channel, waalaikumsalam. Support Wak Jah sekeluarga, Tim Jazzy Code TV, Tuan Mansur sekeluarga, Tuan Kolam, Tuan Harry sekeluarga, Tim Kolam Delik dan semua sahabat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah permudahkan segala urusan rezekinya, dunia dan akhirat. Saya sekeluarga mendoakan pada pendekar kolam. Saya mendoakan semoga Allah permudahkan segala urusan rezekinya. Amin. Terima kasih Syah. Marwan Man, salam sifuku Wak Jah. Waalaikumsalam. Aduh, Parkinson dah ni. Berat sungguh dugaan kali ni. InsyaAllah cuti sekolah ni, kita atur tengok. Apa ce? InsyaAllah tuan boleh. Minggu depan dah cuti sekolah kan. Okey, jadi tanpa membuang masa guys, korang layanlah video hiburan dan sedikit informasi khas untuk korang dari kolam keramat dia guys. Kolam 1 Kampung Delik, Fishing Park, Port Kelam. Okey, layan.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi guys. Okey, hari ini adalah hari Rabu bersama dengan 8 hari bulan 2 tahun 2023 guys. So, pagi ni Wajah dah berada dekat kolam Keramat. Kolam 1 Kampung Delik, kolam Keramat dia. Nampak belum ada player lagi guys. Sekarang jam menunjukkan baru pukul 10:30. Hari ini hari bekerja. Kolam akan beroperasi pada pukul 11. Buat jarak korang semua siap-siap laka guys eh. Kau nampak air dia dah start keruh guys. Nanti informasi lumut Wajah sampaikan untuk korang okey. Kita tengok sekarang manusia. Jom. Kita tengok pelepasan manusia daripada kandang. Pelepasan manusia daripada kandang nampak. Itu dia. Kita tengok. Hulu balang akan muncul. Itu dia. Oh, dikepalai oleh Pak Mael. Dikepalai oleh Pak Mael. Bukan biasa-biasa. Dikepalai oleh Pak Mael guys. Rabu lepas Pak Mael gasak. Oh, nampak otak-otak semua dah masuk guys. Otak-otak dah masuk gelanggang. Semua ambil kiri, abang ni ambil kanan. Itu dia Pian Tiger. Perkenalkan Pian Tiger. Menakutkan nampak. Ingat tak ada orang. Ingat tak ada orang guys. Ada juga orang. Disusuli oleh Otai Misai. Hari ni Otai Misai pakai baju jingga. Dia nak gasak Tiger. WJ pun ada kat sini nampak. Oh, ni ni. Ding 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 ding. Ya saya. Oh, nampak champion. Kernel pun ada, tak ketinggalan. Oh, menakutkan kernel ni. Dia terus pergi lubuk 5 punya, confirm. Dia pergi lubuk 5. Alamak, kelihatan kat situ siapa? Lan Kaci. Lan Kaci guys, Mi pun ada. Alhamdulillah, siap Mi eh. Terbaiklah, alhamdulillah. Memang lama guys. Ni kaki gasak. Kaki gasak. Kaki gasak. Okey, Wajah bawa korang pergi sana lah. Wajah bawa korang pergi sana lah. Wajah nak duduk kat 13. Rock tak sampai lagi. Bye guys. Stand by. Air cantik. Air cantik kau tahu tak? Air cantik. Dah keruh. Okey, dah bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Inai orang tak ramai lah guys. Kita tengok ada side tak? Kolong 4, kolong puaka dia. Kolong puaka dia guys. Inai tak berapa ramai orang nampak? Abang ni side. Alamak, kekecewaan. Kekecewaan. Kau tengok abang ni kekecewaan. Tak apa, nanti dia repeat balik. Ikan tu repeat balik kan kejap lagi. Sabar. Orang tak ada. Kita enjoy lagi. No problem. Alah, abang sana putus juga ke? Aduh. Alamak. 9 dah start guys. Kolong 9 dah start. Awak nampak kolong 9? Itu sekitar lagi patah tu. Aksi mendebarkan guys daripada kolong 9. Adakah dia berjaya? Alamak. 5. 5. Lan. Itu dia lan dekat sana. Kolong 5 guys. Ada aksi daripada kolong 5. Alamak. Abang sebelah ni. Mana aku nak rakam? Kau tengok abang ni belak side guys. Side by side. Menakutkan. Tak sempat nak rakam yang jauh. Kita rakam yang dekat guys. Aksi yang mendebarkan. Dia menggelecek ke mana bang? Dia menggelecek ke mana? Itu dia guys. Kocakkan dah kelihatan guys. Kocakkan jenah awal. Itu dia aksi menakutkan daripada player ni. Adakah dia berjaya? Sama-sama kita tunggu. Akhirnya. Alhamdulillah. Yang sana tadi naik guys. Alhamdulillah. Lan pun naik. Empat tengah bertarung. Empat guys, kalau kau tengok empat guys, menakutkan. Itu dia empat sebelah sana, menakutkan. Nampak empat sebelah sana, ada. Dah naik. Alhamdulillah guys, menakutkan guys. Makanlah Wajahnya, orang dah tak ada ni kan. Bakar darah. 200 ekor dah buang tu. Come to papa, baby. Come to papa. Sabar. Mr. Bam. Relax. Kejap lagi. Kita main lambat sikit. Uncle Tesha. Tesha lah. Alamak, naik lagi. Hawa kau tengok, Bam. Nampak tu? Kolong 4. Siul betul lah. Kolong 4 menjadi lah. Kolong 4 lah. Tak ada orang challenge lah, guys. Wajah ada tak kat pipe depan ni. Tengok ada binatang tak? Ada tiger. Untung-untung ada tiger. Untung-untung lah. Tapi macam tak berapa untung je. Ada sikit lagi lumut.
Eh, lumut ada sikit lagi. Nampak? Ada sikit lagi. Tapi orang kasar lah. Side by side lah dengan Mr. Bum lah. Menakutkan lah. Ah, strike lagi lah belakang. Kiri kanan lah belakang tu nampak guys. Oh, aksi menakutkan dekat belakang guys. Eh, tiga lah. 1, 2, 3, 4. 4 KK pun dah naik hawau. Menakutkan kat belakang nampak. Tak sisi nampak. Duduk berpanas berjemur nampak tu. Ha, ding-ding pun. Ding-ding pun strike. Ding-ding pun strike. Ding-ding pun strike. Itu dia. Abang ni. Abang ni kuda-kuda dah pasang. Abang ni kuda-kuda dah pasang. Belum lagi. Nampak kat belakang tu. Belakang nampak. Dekat empat tak dapat nak rakam guys. Empat pun strike. Gila-gila empat. Itu dia. Dekat nombor 8, nombor 9. Ding-ding dah naik. KK pun dah naik. Itu dia. Nombor 9. Kolong 9 guys. Akhirnya. Akak kolong 8 pula. Kolong 8 pula. Apa cerita kolong 8? Kolong 8 tergantung pula siakap dia kalau pundeng. Hawau. Akhirnya dah naik. Kita tengok dekat sana. Kau tengok 4-5 dah naik dah. Menakutkan guys. 4-5 dah menakutkan. 4-5 menakutkan guys. Nampak tak? Nampak tak? Dalam pertarungan. Aksi yang mendebarkan. Baju hitam tu guys kat kolong 4. Yang lain dah naik. Ada 3 strike kat situ. 3 strike. Abang ni asyik kena curi je guys. Kenapa wajah media tak nak curi? Bakar darah betul lah. Sabar, sabar. Kejap lagi. Kejap je lagi. Kejap je lagi. Macam nak kena tawaf lah. Nampak? Terbelit pula yang kat sana. Kat Celah Beda dia terbelit hawau. Nampak tu? Yang ada putih tu guys. Baju putih tu pula ada strike kat situ. Aksi mendebarkan. Pesta dia orang guys. Untung dia orang ni tak ada orang. Bergasak tu. Lan sekali lagi strike. Lan sekali lagi strike hawau. Dia boleh kutip nyari lan. Nampak tu lan. Habis dia gasak cukup-cukup lah lan. Tak ada orang guys. Nampak lan. Alamak, kekecewaan lan. Lan kekecewaan. Kita tengok baju putih tu pula. Wajah Mei Haram ketuk. Tak ada lagi ni. Apa cerita? Sabar, sabar. Sabar, sabar. Bakar darah. Kita tengok baju putih tu. Adakah dia berjaya mendaratkan? Menakutkan lah guys. Ini nak kena bawa itik ni aku rasa. Kita tengok, kita tengok. Yang baju hitam tu. Yang baju hitam tu. Dah naik. Baju putih dah naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Strike guys. Uncle ada strike kat sini. Uncle ada strike. Aduh, aku punya tali terbelit tak. Ujung sana zam guys. Untung guys. Hilang akal nampak tu. Menakutkan. Performance dah menakutkan. Okey, menakutkan. Dia sangkut ni. Siapa punya putus tu. Aksi menebarkan daripada uncle ni guys. Untung guys. Nari tak ada orang guys. Gasak kau-kau lah uncle. Cari you. Sama ni lah. Cari you uncle. Yo. Syakap oh. Cung liao lah. Xiao Xing. Ha tiao liao. Yo, Xiao Xing uncle. Kan. Akhirnya kejayaan. Kau tengok guys kat sana pun naik lagi. Hawa betul nampak tu. Menakutkan dekat kolong 4 kan. Naik lagi tadi kau tengok kat situ strike. Beradriaruh bertubi-tubi. Aduh. Menakutkan lah. Abang ni pula strike guys. Abang ni ada strike. Itu dia. Alamak. Kekecewaan. Kali kedua. Kekecewaan. Aduh. Menakutkan lah. Aduh kat sini guys. Aduh mak. Abang ni tadi dah kecewa lah. Tapi repeat balik dapat balik. Abang tu dah dua kali kecewa. Sabar guys, sabar. Kat mana lagi? Orang tak degan kau tengok untungnya. Kau dapat. Gasak guys. Angka dah naik. Menakutkan. Kau tengok. Nanti 90% eh. Tuan Harry. Menakutkan. Tuan Harry guys. Nampak tak? Nampak tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Gasak cepat tuan. Tak ada orang ni. Kat belakang tu tempat panas. Panas tu sekali strike 4 orang. Rock pula tak sampai. Dia cari belanak tak jumpa ke? Rock. Belakang sekali 4. Sana sekali 3. Lan kekecewaan kali kedua. Lan lampam guys. Uncle memang tidak mengecewakan. Dah naik. Sabar. Korang relax je. Kejap lagi dia sampai. Tempat wajah ni lambat sikit. Wajah duduk ni kat 13, 14 tau. Mr. Bum tu duduk 15. Sabar. Kat sini kau kena banyak-banyak bersabar. Dah naik kat kolong 2. Tadi tak ada orang kau nampak. Ada bunyi drink lah. Ada bunyi lah. Dua orang sekali. Kita tengok kat belakang pak. Dekat kolong 8. Alamak, ding-ding kat kolong 9. Ding-ding-ding. Dia gasak awal. Side by side guys. Ding-ding dah naik. Brother tu dekat kolong 8. Adakah dia berjaya?
Mana Otai pula? Oh, Otai, Otai misai kah? Gila lah, start gila-gila kah pagi ni. Otai misai, itu dia. Aksi menebarkan daripada Otai misai. Dia ada challenge dia kat situ, guys. Kolong 17-0, sunyi. Cik Zam, jangan tarik. Oh, Cik Zam merembat. Nampak daripada sini, Cik Zam. Kita tunggu sepenuh perhatian dekat Otai misai. Otai misai, dia bawa naik kaci. Dia bawa naik kaci, guys. Itu dia. Hui. Menakutkan, guys. Tak ada orang. Tak ada orang, guys. Wajah nak kena lari kat sana nanti. Wajah kena lari. Pergi cek kolong 16. 16. Menakutkan. Belakang pula. Belakang tapi kau panas lah. Panas. Kau lepak belakang tu panas. Tapi membuahkan hasil yang lumayan. Dekat belakang tu nampak? Kita tunggu. Kita tunggu. Okay. Tempat wajah dia lambat sikit. Dia macam hero Hindustan. Potong last corner ni. Sabar, sabar. Bam pun dah lari kat sana, nampak? Bam dah lari. Oh, uncle pun relax je, happy. Suara naik. Banyak orang. Dua tadi tak ada orang, guys. Dah tiba-tiba dah ada orang. Sabar, 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 guys. Sabar. Oh, nampak. Kolong 4, kolong 4. Ui, strike lagi, guys, kat kolong 4. Aksi menebarkan, guys. Dalam petang. Alamak. Tuan Harry. Dia pakai kumis, guys. Alhamdulillah, ada sini strike, guys. Daripada Tuan Harry. Aksi menakutkan. Three. Akhirnya. Kekecewaan, Tuan Harry, guys. Tuan Harry kekecewaan, guys. Tu, tu bawah umpan. Bawah umpan. Ah tu, kita fokus, fokus kat sana. Aduh, nampak tak? Aksi menebarkan, guys. Dalam pertarungan. Hui. Untung naik lah yang masuk. Gasak. Tengok. Ada aksi lagi, guys. Menakutkan, guys. Itu dia. Ikan mengelecek dan menggentik ke arah kiri dan kanan. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sabar, sabar. Huh, kocakkan dah kelihatan, guys. Pak Mai ada kat situ. Pak Mai tak tahu dah strike ke belum. Ui, lan lagi strike. Lan lagi strike. Lan lampam strike lagi, guys. Itu strike yang ketiga ke apa tu? Ha? Mail, Pak Mail lah 2 ekor. Oh, tengok. Lan, lan, lan. Nampak lan? Aksi menakutkan, guys. Nampak tak? Loh, habis dia gasak ni. Lan ni, dasar ni. Dia gasak ni. Tengok tu. Nampak? Dia gasak, guys. Naik lagi jenah bantal dia. Wow. Ui, menakutkan, guys. Menakutkan lah. Alamak. Naya, naya, naya. Diorang suruh wajah tutup live TikTok lah. Jangan buka live TikTok, nanti diorang datang. Naya lah, naya lah, guys. Bertali arus. Bertubi-tubi. Kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini. Diorang suruh wajah tutup live TikTok. Diorang suruh tutup. Diorang suruh wajah tutup live TikTok, nanti orang datang. Macam? Diorang suruh tutup, diorang gasak gila-gila kan. Orang tak ada, dia suruh tutup live ni. Nanti dia kata buat, bahaya buat, nanti orang datang. Mak air tarik lagi. Mak air tarik lagi, guys. Yang ketiga, lucut. Nampak tu? Menakutkan lah. Sabar, 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 sabar. Pak, Allah mak, lepas lan mi lah. Menakutkan ada orang. Aksi yang mendebarkan daripada mi. Adakah dia berjaya? Sebelah kiri, sebelah kiri. Kau tengok sana, sebelah kiri baru masuk, guys. Aksi menakutkan. Alhamdulillah. Tengok abang ni mak. Malam mak, ni dia tengok live ni. Nak kena tutup live ni. Tak boleh buka. Aksi menebarkan, guys. Dekat depan hampir dengan kolong 12. Itu dia. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu, guys. Dalam pertarungan. Naya lah, guys. Aku penat berceloteh ni. Bukan penat tarik ikan ni. Nampak tu? Hui, jenahak dah kelihatan, guys. Jenahak dah kelihatan. Alamak, dinding strike lagi belakang. Bakar darah. Adakah dia berjaya? Sama-sama kita tunggu, guys. Akhirnya. Alhamdulillah, kejayaan. Kejayaan. Dinding dah lucut, guys. Biarkan dia lucut. Asyik dia tarik je. Mana boleh? Sabar, sabar. Lagi, guys. Dekat kolong 5. Sempadan kolong 4. Nampak tu? Tengok tu, sebelah lan, lan lampam nampak tu. Dia tengah-tengah. Aksi mendebarkan, guys. Gasak lah, nampak sebelah Pak Mail tu. Gasak air kolong 4. Gila, guys. Aksi menakutkan, guys. Kat sini tempat geduk senang buat jangan nak rakam kan. Kau tengok mak, aksi-aksi nampak. WJ pula dah pergi challenge kat sana. Dekat kolong 4, guys, sebelah Pak Mail. Akhirnya jenahak bantal awal. Yang dekat sebelah lan belum naik lagi, kolong 5. Dalam pertarungan, kocakkan dah kelihatan. Itu dia. Binatang apakah itu? Lain macam gala dia gelap lah. Gala dia gelap lah. Kerapu ke? Alamak, dekat kolong 8 naik lagi. Alamak, kerapu. Wow, kerapu. Akhirnya kerapu telah ditewaskan. Kita tengok kolong 8, guys. Kolong 8. Brother ni tadi tanya Wak Jas. Kat mana duduk boleh gasak Wak? Wak Jas cakap tempat panas. Kau sanggup panas, mesti gasak. Kau tengok. Dah berapa strike dia, nampak? Nampak tak? Aksi mendebarkan, guys. Dalam pertarungan. Wak Jas kena keluarkan itik lah. Kena keluarkan itik. Kena keluarkan itik dah nampak tu. Sebab orang tak ramai boleh main itik ni. Alamak, abang. Dia tarik, abang. Dia tarik. Alamak, nasib baiklah. Nasib baiklah.
Kita fokus dekat belakang sini pula, guys. Alamak, kekecewaan. Tak apa, abang tu. Nasib baik lah abang ni. Menakutkan lah dia. Akhirnya dah naik, guys. Dah naik tu, abang tu pun naik. Nampak kolong. Alamak, menakutkan lah, guys. Gila lah. Putus. Kolong ni lain macam, guys. Hari-hari. Nampak sana kekecewaan lagi. Dia berhampai hempah-hempah. Pak Mail. Pak Mail pula side. Wow. Pak Mail side lagi, Pak Mail. Itu dia. Alamak, kekecewaan. alamak, Mi. Mi ada side, guys. Mi ada side. Itu dia aksi mendebarkan, guys. Mi berapa side lah. Tak kita kira. Alamak, mana nak rakam ni? Mi dah confirm naik lah. Alamak, akhirnya. Tengok guys tu, Cik Zam. Cik Zam, kekecewaan. Cik Zam, jolok apa tu? jolok apa tu? Mi dah naik, alhamdulillah. Cik Zam, nampak dia bawa Tiger. Alamak, side lagi, guys. Kolom 4 side lagi. Kau tengok yang baju hitam tu. Nampak tak? Aksi menebak. Uncle. Yo, kat sini mana nak rakam? Nak rakam tu ke nak rakam Uncle? Kita rakam Uncle. Cahyu, Uncle, cahyu. Tak cahyu. Kiri pun ada. Mana? Kat kiri pun ada. Mana nak rakam ni? Hawau. Aksi menebakkan, guys. Nanti kita fokus. Mana? Nak fokus. Semua strike gila lah. Strike gila, guys. Tengok dekat kolom 4 pun strike lagi. Kita tengok Uncle ni, guys. Binatang apakah? Dalam carungan. Aksi menebakkan, guys. Uncle belanja bunyi drag, guys. Uncle belanja bunyi drag. Nampak dekat kolong 4. Teng yo. Ayo, Uncle. Kekecewaan. Please try again, Uncle. Kat sana dah naik. Guys. Uncle sana dekat dah naik, guys. Sana dah naik. Gila lah. Dekat belakang ni. Kau tengok. Ding. Ada 2 strike. 9. Kat situ kau tengok. 2 strike, guys. Adakah dia berjaya? Rugi betul. Rock tak datang lagi. Aduh, rock. Kiri lagi. Kiri kat sebelah sana pun ada strike kat kolong 12 strike, guys. Kita tengok kat sana ada 2 strike. Yang kat 9 dah naik. Sekarang kita beri tumpuan kepada Ding-ding pula. Strike tak henti. Ding-ding. Ding-ding menakutkan akhirnya. Strike tak berhenti. Ini kita ni apa cerita ni? Entahlah. Aku pun pelik juga. Betul sosial lah. Suih lah. Aku minta ketuk lagi apa cerita. Asyik suluh orang punya je. Naik-naik, guys. Nanya, guys. Berantu nombor 4. Kau ada belanak ini, kau pukul lah. Kau nampak tak? Wajah terpaksa bawa ni pelampung hitik kejap lagi. Kau tengok kita pergi kat sana. Nombor 7. Kolong nombor 7, guys. Nampak tak? Kolong nombor 7, nampak? Aksi menebarkan, guys, daripada kolong nombor 7. Dalam carungan. Itu dia, guys. Menakutkan, guys. Kolong nombor 7. Kocakkan dah kelihatan. Akhirnya. Alamak, bantal. Bantal, guys. Tengok, Mi lagi. Daripada kolong 5. Mi nampak tu. Lepas Lan, Mi. Nampak, guys. Daripada Ampang tu, guys. Mi. Besar, guys. Kaci. Sebelah Pak Mail. Kau tengok, berpeluh dah aku. Mengulas ni. Nanya Pak Jabit bila aku nak mancing. Dalam. Cik Zam. Cik Zam on side kat sini. Cik Zam, dia repeat sekali lagi. Ikan tu repeat. Mr. Bam pula kekecewaan hanya mampu melihat. Mr. Bam dengan aku sama je lah. Nanyalah tengok tu. Cik Zam, nampak tu? Sana dah naik. Kita tengok Cik Zam. Adakah dia berjaya? Dalam carungan. Akhirnya. Belum akhir. Alamak, sebelah Mr. Bam lah. Sebelah Mr. Bam awal dari gasak. Akhirnya. Alhamdulillah. Menakutkan, guys. Menakutkanlah. Aduh, wajah kena tukar taktikal ni. Kena keluarkan hitik terpaksa. Dinding strike lagi. Dinding awal. Alamak, Rock. Aku dah cakap dengan kau, Rock. Semalam kau cakap nak datang, Rock. Kau tengok, Rock. Lubuk kau, Rock. Naya, Rock. Bertaliaru, bertubi-tubi, Rock. Aksi menebalkan, Rock. Menakutkan, guys. Itu dia. Dinding dah tak terkira. Tapi sana panas. Alah, berhantal, guys. Jenuh hak bantai. Tak sempat gari lah. Kau nampak, guys? Atas lantai, nampak? Tak sempat gari lah, guys. Nanya lah. Orang tu sempat gari. Dia dinding tak sempat gari. Kalau Rock Radang lagi, tak sempat gari. Tak berhenti lah. Bakar darah lah. Mana lagi strike? Tak habis lagi ni, guys. Orang tak ada. Cantik, guys. Nampak? Menakutkan, guys. Mana lagi strike? Wajah kena ambil itik lah, guys. Terpaksa ambil itik lah. Kena ambil itik, guys. Sabar. Kena ambil itik. Saya memandangkan wajah tak ketuk lagi. Asyik tengok kat sana je. Lepas lan, Mi. Wajah terpaksa tukar taktikal, guys. Wajah terpaksa pakai
pelampung itik. Terpaksa guys, ni tak ada orang guys. Wajah terpaksa pakai pelampung itik. Ha? Doktor tak bagi MC lah. Biarkan dia orang. Aku dah tutup live lah. Oh, nampak kat sana. Nampak? Gasap kan. Kau tengok kan kat kolong 8-8. Nanti lah wajah baling dulu. Asyik cakap dengan dia orang eh. Bila nak baling? Ah, tu dia guys. Tengah-tengah. Huh. Cantik lah. Wajah dah baling kat tengah guys. Kita sekarang mengharapkan pelampung tu tenggelam. Wajah dah baling kat sana guys. Penat guys, penat. Kau tengok dekat tu. Nampak tak? Dekat jamban tu. Dekat jamban tu guys. Dekat jamban tu. Ada strike tu. 8. Alamak, kelucutan lah brother tu. Aduh, kekecewaan lah. Oh, dia naik sebelah tu. Sebelah tu dah naik kan? Alhamdulillah. Sabar-sabar. Wak tengok wajah meritik. Wajah meritik. Wajah karau di pembelahan. Wajah karau di pembelahan guys. Sabar-sabar. WJ kat sebelah sana. WJ pun tak senang duduk lah. Ha? Mana? Siapa tarik? Oh, kenalah, kenalah. Abang Nun. Abang Nun kita lah, kenalah. Ada dalam strike lah. Dia duduk dekat kolong 5 guys. 5. Nampak tu? Oh, kocakkan nampak. Akhirnya, belum lagi akhir guys. Oh, akhirnya besar betul guys. Kau tengok jenah bantal dia hawau. Oh, nanya lah. Hilang akal lah. Tak boleh fokus lah guys. Buat jalan tukar tu pelampung. Nampak tu? Itik tu. Nampak itik tu? Oh, nampak itik tu? Itik tu. Sabar-sabar. Ha? Kena rembat. Kena rembat. Alamak, baru nak rakam kau ambil aksi dah kena rembat. Sabar je lah. Sabar je lah. Sabar, sabar. Harap-harap kejap lagi ada. Ada ke tu? Kejap lagi kita meten tu. Aku dah tukar itik kan ni. Kalau itik ni pun tak makan kan. Memang suai kena mandi air kolam aku rasa lah. Nampak? Huh, nanya lah guys. Buat jamin tak ketuk lagi guys. Asyik rakam orang ni lah. Nanya lah. Aku main ketuk pun tak ada. Bam ni dah kena ketuk. Tak boleh naik. Wajah karau pembelahan lah. Karau pembelahan. Karau pembelahan. Karau pembelahan. Yelah, tapi kat duduk, tempat wajah duduk ni kan, 13 ni, dia tak berapa. Dia ada tapi bukan hot. Ha, bukan hot tau. Bukan hot tau. Tengok Cik Zam kait lagi. Kau tak challenge ke? Oh. Tak apa. Ui. Lan lagi. Lan. Lan lagi. Astaghfirullahalazim. Lan lagi guys. Lan lagi strike guys tu. Alamak, nasib baik dia kekecewaan. Nasib baik dia kekecewaan guys. Nasib baik dia kekecewaan. Cik Zam dah berapa ekor Cik Zam? Dia duduk kat kolong 16. Tempat wajah duduk. Kolong 16. Kolong 16. Hai, sabar, sabar, sabar. Mana nak pergi eh? Bawa itik ni. Tak tentu arah kan Inai. Sekali lagi guys. Dinding sekali lagi. Nampak tak? Dinding. Sekali lagi dinding. Strike bertaliago. Tapi kau kena berjemur kat situ guys. Kau kena berjemur kat situ. Kalau kau nak banyak ikan, kau kena berjemur. Dekat kolong 9. Dekat dinding duduk tu, nampak tak? Fuh, menakutkan. Adakah dia berjaya? Dah naik guys. Hawau. Dah naik. Dah naik. Dah naik. Dah naik. Dah, dah naik. Itik ni je tak tenggelam lagi. Sabar. Ui, dekat kolong 4 baru naik. Sebelah 4 mail. Baru naik. Baru naik. Sebelah 4 mail. Sabar, sabar. Ada strike kan? 7 ada strike kan? Kau nampak tak 7? 7 ada strike. Aksi yang mendebalkan dalam pertarungan. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu. WJ dah berada di sebelah kanan. Satu kolam WJ dah tawaf. Itu dia kocakan. Akhirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Wajah main itik dah hanyut dah. Sabar wajah. Dah hanyut, dah hanyut. Aku ni itik dah hanyut dah. Sabar. Sabar, sabar. Lagi hawau. Ding ding lagi. Ding 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 ding. Ding ding lagi guys. Kalau rock ada kat situ tadi, mesti rock jadi pencabar dia guys. Itu dia Asia menebakkan. Ding ding hanya mampu tersenyum. Kalau korang sanggup berpanas, korang pergi kat sana guys. Itu dia aksi mendebarkan daripada dinding. Sama-sama kita tunggu. Adakah dia berjaya mendaratkan binatang itu? Oh, masih lagi dalam tarungan. Aksi mendebarkan guys. Sama-sama kita tunggu guys. Itu dia. Akhirnya dinding berjaya mendaratkan jinahak guys. Alhamdulillah. Oh. Oh. Boleh zoom sampai sana ah. 12 guys, dekat 12 abang tu. Senyum sikit bang. Hu. Abang tu berkaca mata guys. Ini strike yang keberapa tak tahu guys, nampak? Aksi menakutkan dalam pertarungan. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan menggelicik ke arah kiri. Player tu bertahan dan mengepam. Hu, kocakkan dah kelihatan guys. Binatang apakah itu? Masih belum nampak lagi. Akhirnya alamak guys, jenahak guys.
cantik guys, kuning mengening guys. Itu dia abang tu main je guys, nampak? Dia buat main je, nampak tak? Saja je nampak tak? Wah, akhirnya saja guys. Ui, jenah hak dengan kau tengok nampak tu. Tahniah, tahniah. Akhirnya kejayaan guys. Eh, alamak, side lagi hawau kat sebelah dinding pula. Di antara 9 dengan 8. Nampak tak? Ada side kat situ. Player pakai baju warna kuning biru guys. Aksi menebarkan. Dalam tarungan. Itu dia. Ikan masih lagi memberi sikit tantangan. Kocakkan dah kelihatan guys. Adakah dah berjaya? Akhirnya dia kaci. Ui, kau tengok dinding. Alamak, Pak Mail. Pak Mail guys. Pak Mail dekat kolong 4. Pak Mail. Ada strike lagi daripada Pak Mail. Tak berhenti strike. Pak Mail lari gasak. Dia suka guys lari. Nampak tak? Aksi mendebarkan. Dia orang suruh tutup. Wajah buat live TikTok. Dia orang suruh tutup. Nampak? Akhirnya kejayaan. Ui, sebelah ni pula. Kau tengok tak? Sebelah tu pula. Sebelah kanan pula naik. Sebelah kanan guys. Apa Eddie Petir and the Gang tak ada. Eddie Petir and the Gang tak ada. Panjang Maksum pun tak ada. Berbahaja rera. Seronok Pak Mai gasak nampak. Nampak. Alamak. Mi lampam. Mi lampam pun ada strike kat situ kan. Kau nak mana nak rakam ni? Sana dah naik belum? Sana dalam pertarungan. Mi lampam pun ada strike. Kolong dua pun nampak strike kat depan kolong dua. Kolong dua pun ada strike. Kolong dua. Otak mi saya tak jematan. Apa dia buat? Sabar. Kita tengok kat hujung sana. Kocakkan dah kelihatan. Tami Saihu tak kena. Dah naik guys. Dah naik sebelah sana. Dah naik. Dekat sana. Nampak? Mi masih lagi bertarung. Mi masih lagi bertarung guys. Mi masih lagi bertarung. Wajah main live TikTok. Wajah dah tutup. Diorang kata tutup Wak. Jangan bagi diorang tengok. Nanti diorang datang ramai-ramai. Okey tak apa. Wajah tutup. Wajah tutup guys. Live TikTok. Nampak tak? Kau tengok tak Mi? Menggasak. Mi menggasak guys. Mi menggasak nampak tak? Bertali arut. Akhirnya. Alah kaci lagi nampak kau tengok. Gedabak awal. Menakutkan. Banyak cun yang kena. Oi. Napen kau liyo napen. Naka kolong se. Kau liyo napen se. Ha? Ni ingkai yau cina pen ma. Cina pen. Cai naka kolong. Ha? Puyong cina. Naka puyong cina. Ten isya. Naka cuan lai. Sampan men lai. Nampak? Menakutkan. Kat mana lagi strike? Nanya lah. Itik aku dia tak nak ke? Itik ni dia tak nak ke? Dah tukar itik pun tak nak. Hawa betul lah. Salah tempat duduk lah. Sabar je. Cik Zam sekali lagi guys. Cik Zam sekali lagi ada strike. Kolong 16. Cik Zam berbahaja rera dekat kolong 16. Tiada pencabar di sana. Sambil muka dia tersenyum. Ikan yang keberapa pun tak tahu. Muka atas senyum ah. Cik Zam nampak? Mr. Bam pula dah bangkit daripada duduk. Adakah dia kena ketuk? Mr. Bam. Kuda-kuda pasang. Kuda-kuda. Satu tembakan. Akhirnya Mr. Bam. Kekecewaan. Aduh, sabarlah Mr. Bam. Sabar Mr. Bam. Dia bukan kecil besar Mr. Bam. Dia kalah dia naik hari kena game. Dia game juga. Tengok Cik Zam kat sana. Cik Zam kat sana. Masih belum naik lagi guys. Itu Cik Zam. Akhirnya. Besarlah. Tengok. Nampak gedabak guys. Cik Zam. Tiada siapa pun challenge kat situ. Dia goyang lah. Dia goyang awal. Suka dia. Wajah dah tutup live TikTok. Live TikTok wajah dah tutup. Jadi korang boleh mancing dengan aman. Live TikTok dah tutup dah. Kau lambat dok. Kau tengok dinding kat situ dah berapa. Dah 6 ekor yang lucut ni. Okey, pergi lawan ni dok. Pergi lawan ni. Cepat dok. Mana boleh kita biarkan Cik Zam. Kita kena kapik dengan Cik Zam. Kita tak boleh biarkan Cik Zam keseorangan. Dia tiada kawan guys. Cik Zam tiada kawan di sini. Menakutkan. Okey guys, sabar. Ini Wajah tahu. Dia kolong 16 guys. Kolong 16. Wajah bukan nak cik banyak. Satu strike je. Cik Zam eh? Boleh. Satu strike je boleh Cik Zam eh? Boleh. Ni dah dekat kan. Kau tengok Cik Zam. Dia berjoget je lagi. Dia berjoget lagi Cik Zam. Otai misai dah kecewa tapi dah ada strike tadi. Di awal-awal dah nampak strike kan. Sabar. TikTok tu tutup lah live. Dia orang kata tu. VJ kan. VJ ada strike kat ujung sana. VJ. Aneh ada strike. Bukan Tiger lah. Aneh ada strike guys. Aneh nampak. Aneh ada strike kat sana. Habis tempat dia tawaf kan. Aneh. Naik guys. Aneh.
Ha, ni tidak mengecewakan lah. Ada strike. Ha, ni agak-agak dia ketuk lah. Janganlah tak ketuk. Bagilah muka sikit. Aduh. Ha, belum Cik Zam. Ketuk pun tak ada. Saya bukan nak banyak. Nak cari satu ketuk je. Nak, alamak, aku pergi kat sana pula strike. Hawa betul. Tengok tak? Kat sana pula dia bawa baling. Syakat bagong. Syakat bagong, guys. Aduh, nanya lah. Tak apa, tak apa. Wajah konsentrik kat sini. Wajah cari satu strike je. Satu strike je kat sini. Itik tu nampak tak? Harap itik tu tak mengecewakan lah. Kan? Harap dia tidak mengecewakan, guys. Menakutkan lah. Cik Zam ni dah berapa ekor, Cik Zam? Empat. Empat ekor. Yang tu yang lucut tak terkira lagi. Nampak dari jauh tu. Nampak dari jauh. Lucut tiga ekor. Rock pula nak masuk gelanggang belakang, guys. Rock akan mencabar dinding. Dekat belakang ni, guys. Dasar guys, ini hari pesta. Tenggelam. Cik Zam. Asyik menebakkan. Alamak. Aduh. Wah, aja Boh Harry dia gelakkan aku. Dia gelakkan aku. Sio betul binatang apa yang makan rabut macam tu. Kau talan sampai ke bontot lah, Hanat. Habis udang aku hancur ha. Remuk udang aku. Naya guys, naya. Ada chan. Okeylah, dah ada ketuk kan. Nampak guys, hancur guys. Wajah TikTok dah tutup, guys. Tak apa, pakai badai udang ni. Pasal kita pakai pelampung, kan. Kita pakai balik udang ni. Udang jauh, wajah parking. Sekali lagi baling, guys. Sabar. Kau relax je. Wajah baling kat kolong 16. Kolong 16. Tak jauh, dekat je, guys. Karau sikit. Dekat je. Tunggu, nampak. Dia rembat tu macam tu lah. Menakutkan lah, Cik Dam. Kaci kalah pundeng lah, betul lah. Aduh, kau talan terus sampai ke bonggong, apa salah? Itik wajah teruk, guys. Syut macam tu lah. Menakutkan lah. Ancak sikit lah, udang dah meninggal. Kemik udang. Alamak, mi kat sana. Strike lagi, mi. Naik lah dia orang. Banyak. Nak mi. Naik lagi. Mi dengan lan lah kat situ. Sila bertukar. Sabarlah, tengok itik aku ni apa cerita. Udang dah mati, guys. Kena ancak sikit. Nampak? Ancak sikit. Wajah ancak sikit. Dia ketuk tak ada maaf, guys. Dia terketuk tu pergi ni lah. Hawa dia. Aduh. Nanya, guys. Sabar. Tengok Uncle sekali lagi, guys. Uncle ada strike lagi. Tengok Uncle tidak mengecewakan lah. Uncle nampak ada strike, Uncle. Dalam pertarungan. Aksi yang mendebalkan, guys. Nampak Uncle tu, nampak? Kat kolong 14. Uncle tu duduk kat kolong 14. Ha? Buat misai. Mana nak takap ni? Uncle tu ke misai? Uncle tu, dah jenahak, guys. Akhirnya dia berjaya. Okey, kita tengok buat misai pula. Buat misai pula strike. Misai pula strike, guys. Nampak tak? Misai pula strike. Menakutkan. Aksi yang mendebalkan, guys. Daripada hutan misai. Itu dia. Kocakkan dah kelihatan. Itu dia. Adakah dia berjaya, guys? Sama-sama kita tunggu. Tengok bongkok. Jenahak, guys. Jenahak. Itu dia. Bos dia akan membantu dia. Akhirnya kekecewaan. Please try again. Alamak, dia orang gelak. Dinding gelakkan dia, guys. Nanya ni. Dia mau kena tembak dinding ni. Dia gelak kalau time is try. Sabar, guys. Alamak, strike lagi. Aku pergi kat sini, sana pula strike. Mangkuk ayam betul lah. Dua strike kat sana. Tak apa. Kita biarkan. Ada strike. Bos Harry baru ada strike. Baru ada strike daripada Bos Harry, guys. Setelah tiga kali dia. Kelucutan lah baru ada strike. Belum naik, belum tahu, guys. Tu wajah metik nampak lah kat kolong 16 tu. Agak-agak dia paduk melekat terus lah sampai ke Jubo. Ada chan. Lain macam itik tu. Itik tu lain macam. Kita tengok Bos Harry, guys. Adakah dia berjaya? Dalam pertarungan. Aksi menebarkan, guys. The Rock pula baru sampai kat belakang sana. Itu dia. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu. Kocakkan dah kelihatan. Kocakkan. Kat sana Mr. Bum pula ada strike kat sana. Mr. Bum menakutkan. Bos Harry masih belum lagi. Masih dalam pertarungan. Ikan kedabak, Hawau. Adakah dia berjaya? Akhirnya, Alhamdulillah, jenahak. Dapat aku jenahak. Kita tengok Mr. Bum. Adakah Mr. Bum berjaya? Dia bagi sampai ke buntut. Mr. Bum. Akhirnya Mr. Bum. Alhamdulillah. Pesta lah.
Pesta lah guys. Ha? Tu dekat tu, dekat aku punya tadi. Eh, bawa sana tadi. Gari aku kat sana. Gari aku kat beg aku, beg mami tu, depan tu ada gari yang dekat udang tu. Hu, nampak. Enai bos Harry jadi joki ah. Menakutkan guys. Aduh, makanlah sayang. Apa lambat minum. Tadi elok Cik Izam ni bertaliah tu saya kena kan. Dapat naik seko jadilah Cik Izam. Bukan nak banyak. Nak nampak dia cantik je kat video ni. Nak tengok dia cantik je kat video ni guys. Sabar, sabar, sabar. Ada tu kejap lagi. Sabar, sabar. Guys, kolong 4 ada strike. Nampak tu kolong 4. Sebelah sana tu ada strike. Alamak, kekecewaan. 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 Dah terlepas. Dah lepas pula. Mana pergi itik aku ni? Ui, dekat kolong 2. Kolong 2 guys. Kita tengok kat kolong 2. Nampak? Dalam pertarungan sambil duduk. Sebelah pula merembat. Side by side guys. Side by side. Side by side. Alamak, yang betul-betul kat kolong 2 yang baru rembat dia dah lucut guys. Kita tengok brother tu dah berdiri dah. Adakah dia berjaya mendaratkan binatang apakah itu masih dalam pertarungan? Itu dia. Alamak, lucut juga. Akhirnya kekecewaan skala 10 guys. Kekecewaan skala 10. Bersabarlah wahai jiwa. Adat memancing. Tuan Soleh jadi joki. Tuan Soleh. Tuan Soleh tolong. Saja. Tuan Soleh jadi joki. Kita tengok aksi. Ui, uncle tu lagi lah. Menakutkan uncle tu. Dalam pertarungan. Kat ujung sana 12 pun ada strike guys. 12 pun ada strike. Uncle ni pun ada strike. Aksi menebalkan guys. Dekat 12 menjadi. Nampak? 12. 12 menjadi. 12 menjadi. Uncle ni dekat sini. Relax je uncle. Uncle kat kolong 4. 12 dah naik. 12 dah naik. Kita tengok dekat kolong 14 ni. Uncle ni. Nampak? Nampak? Aksi yang mendebarkan. Adakah dia berjaya mendaratkan? Ikan tu dah semakin hampir. Adakah dia berjaya? Tiada tangguh main. Akhirnya guys. Binatang apakah itu? Jin Nahak. Jin Nahak telah ditewaskan guys. Menakutkan guys. Menakutkan betul-betul guys. Pesta muda-mudi naiklah guys. Tengok. Tuan Soleh jadi joki. Tuan Soleh. Dia ada strike Dia ada strike. Dia ada strike. Dia ada strike. Rock pula guys. Rock. Nampak? Rock baru sampai dah ada strike. Nampak? Dinding baru naik. Rock. Rock. Dinding. Dinding dah naik. Yang ketujuh. Dinding yang ketujuh. Rock baru sampai. Kalau dia awal challenge tadi guys. Dah penuh. Alamak. Kekecewaan. Rock. Rock kecewa. Rock. Rock kekecewaan. Rock. Rabut. Rock. Kekecewaan. Rock kekecewaan guys. Lagi abang tu. Kolong 13. Sebelah aku tadi. Strike lagi. Strike lagi. Syakap lagi. Syakap dah mula mengganas guys kat sini. Syakap dah mula mengganas. Abang ni tak tahu berapa ekor dah. Menakutkan abang ni. Alhamdulillah. Aku je belum strike dah. Kekecewaan skala 10. dia makan sampai berjalan bang . Kuah hajar dia. Jadi melekat sudah. Kita tengok Rock guys. Kekecewaan Rock tadi. Kita mengharapkan Rock akan ada strike lagi. Untuk dia berhentak dengan dinding. Tu budak Rock nampak. Hula. Itu dia. Rock main budak. Akhirnya dia terperanjat guys. Rock main budak terperanjat. Please try again. Menakutkan guys. Menakutkan. Betul-betul menakutkan. Rock. Rock repeat balik guys. Ikan tu repeat balik. Repeat balik ikan juga. Dekat Rock ada dalam pertarungan. Aksi mendebarkan daripada Rock. Adakah dia berjaya? Setelah dikecewakan oleh sang ikan. Ini side Rock yang kedua. Dia lewat sikit guys. Rock lewat sampai. Itu dia. Kelihatan. Macam jenahak guys. Macam jenahak. Akhirnya. Memang betul jenahak guys. Muka tak senyum . Cik. Rock. Abang ni bawa besar banyak ikan dia. Menakutkan lah abang ni bawa ikan. Gerabak guys. Itik tak mau makan lah. Hanat untuk alamak. Ada orang datang lagi guys. Wajar dah tutup lah live TikTok. Dia orang datang lagi pula. Ada orang masuk. Kita tengok pesta guys. Sabar. Lan, nampak tak kat kolong 5? Gasak lagi tu.
Kolong 5. Gasak. Nampak? Oh, menakutkan dia. Tengok tak? Dia gasak naik. Nanti dia keluar, kita tengok ikan dia berapa banyak, guys. Nampak tak? Oh, menakutkan. Oh, akhirnya tergantung. Tergantung. Oh, dah naik, guys. Daripada ampang tu. Menakutkan lah. Abang tu, guys. Dia main belakang tu lah. Belakang kipas. Belakang kipas, abang. Belakang kipas. Nampak tak? Belakang kipas tu, nampak? Dah 2 ekor dia pakai toyol. Dia pakai toyol, guys. Dah 2 ekor dah dia. Baru masuk tu. Nampak tu? Oh, gembira tak terkata, guys. Toyol dia baginya. Dekat arus tu. Syakat lalu. Alhamdulillah. Akhirnya. Kejayaan. Oh, menakutkan, guys. Menakutkan lah. Oh, nampak dia dapat syakap. Seekor-seekor dia kutip. Dia bawa kat pot dia. Dia bawa kat pot dia, guys. Dia tadi duduk kat situ. Dekat tengah sebelah rock tu. Kolong 10. Okay, guys. Kolong 10. Nampak tu ada strike. Nampak tu. Ha? Alamak. Kelucutan. Senyum rock tengok. Kelucutan. Rock suka tengok. Kelucutan. Lucut pula kat situ. Kan? Naya lah, guys. Naya, naya, naya. Strike, misai ada strike, guys. Misai ada strike, itu dia. Dah banyak kali misai dikecewakan. Taktikal dia tukarkan pakai pelampung. Menakutkan daripada otai misai, guys. Daripada otai misai. Daripada otai misai. Oh. Mana lagi, mana lagi? Tuan Soleh pun dah beranjak ke belakang. Dengan taktikal itik dia. Dengan taktikal itik dia, Tuan Soleh bawa itik kat belakang. Makanlah, sayang. Sayang, makanlah, sayang. Alamak, Rock kecewa lagi. Rock kekecewaan lagi, Rock. Aduh. Kekecewaan lagi, Rock. Menakutkan lah. Oh, pesta, guys. Orang tak ramai. Untung, untung, untung. Tapi ramai tak ramai, dah seorang-seorang masuk. Seorang-seorang masuk. Live dah tutup lah. Oh, kat kolong 2. Kolong 2, guys. Kolong 2 ada strike awal. Kolong 2, nampak tu? Kolong 2, nampak tak? Adakah dia berjaya mendaratkan dalam sarungan? Aksi mendebarkan. Ikan tu masih lagi menggelicik, menggintil ke arah kiri. Player tu mengepam dan mengepam. Tiada tangguh main di situ. Kita tunggu adakah dia berjaya mendaratkan. Ikan tak nak menyerah kalah. Ikan tak nak menyerah kalah. Kocakkan dah jenahak bantal. Wow, dah nampak dah. Itu dia, akhirnya berjaya, guys. Alhamdulillah. Menakutkanlah dia orang ni semua. Menakutkan, guys. Rock pula lagi sekali. Dia repeat tadi, dia dah lucut. Dia repeat balik. Kau tengokkan. Itu dia aksi menebarkan daripada The Rock. Rock mencabar si dinding, guys. Walaupun dah banyak kali kekecewaan Rock. Ini strike kalau dia berjaya. Ikan dia yang kedua. Dalam tarungan. Aksi yang mendebarkan. Kocakkan, guys. Kocakkan dah kelihatan di situ. Rock bertungkur lumus. Ikan kaci lagi, guys. Alhamdulillah. Taktikal umpan dia lampam, guys. Akhirnya. Lampam menjadi. Rock menjadi, Rock. Dia lambai tangan, guys. Ikan tu boleh repeat balik makan, ha. Bagi Alim, sabar, sabar, Alim. Sabar, Alim. Sabar, Alim. Sabar. Bagi betul-betul, Alim. Kau bagi sampai ke bontot, Alim. Timbul balik pula. Aduh. Timbul balik. Sabar leh, sabar leh. Sabar leh. Jangan-jangan dah kena curi kot. Ha? Ha? Kena curi? Kena curi. Ambil-ambil umpan baru leh. Alamak. Tuan Soleh kena curi. Alamak, dekat sini pula. Dekat 12. Akhirnya kaci berjaya didaratkan. Dekat belakang tu lain bagi warna hijau. Banyak ikan syakat, bam, kat belakang tu, bam. Nampak tu? Naik lagi, nampak? Alhamdulillah, naik lagi. Tuan Soleh kena curi. Ambil udang baru dia. Tu buang, buang. Ni. Udang hidup. Ha? Tak nak. Alamak, cangkuk si pula. Macam-macam teknik Tuan Soleh ni. Orang lain dah berebut dah. Cangkuk si macam tu, eh. Okey, baling London. Alamak, ada pendekar baru masuk lah. Diorang banyak tengok live lah ni tadi. Aduh ni. Sabar. Banyak pandai mancing orang ke? Angka main strike yang keberapa, guys, dah tak terkira, guys. Strike yang keberapa dah tak terkira. Aksi mendebarkan daripada angka ni. Kocakkan dah kelihatan. Jinahak dah nampak bayang. Nampak. Kocakkan. Tengok. Xiao Xing, angka. Xiao Xing.
Akhirnya jenahak lagi. Jenahak lagi. Daripada jauh boleh nampak Angka Main Road. Hijau menyala guys. Hijau menyala. Angka pun dah gasak juga. Aku yang kena gasak kat sini. KK tarik belakang. Tak kena. Tak kena. Abang ni strike sajalah abang ni. Pandai mancing lah abang ni. Dalam pertarungan. Aksi yang mendebarkan guys. Itu dia. Dia mengelecek kat arah kanan. Kolong 12 guys. Kolong 12. Adakah dia berjaya mendaratkan? Dia pass button pula kat member dia. Dia belanja bunyi drag. Dia belanja bunyi drag. Adakah dia berjaya? Terbang siakap tu. Menakutkanlah siakap dia. Dia buat satu sama sop. Adakah dia berjaya? Sama-sama kita tunggu dan saksikan. Itu dia. Dalam pertarungan. Ikan tadi pun tak sempat gari. Nampak? Dah datang pula siakap gedabak. Akhirnya. Tengok guys. Kau tengok saiz siakap dia. Alamak. Menakutkan. Tak sempat guys. Dia tak sempat nak gari lah. Dah paduk lagi lah. Hawa betul lah. Nanya lah. Sabar-sabar kita tunggu. Sabar-sabar. Tang kabut. Kamat. Tali dia pun tak sempat nak ikat. Nanya lah. Nasib baik abang tu datang menyelamatkan keadaan guys. Nanya nampak? Ikan pesta. Kan Kak Jah dah bagi tahu korang teori hari tu. Teori mengatakan hari Rabu. Kau tengok lah. The Rock cepat-cepat dia potong pokok. Walaupun dia lambat lah. Dia dah boleh kait juga The Rock. Kejap lagi kita pergi kat tempat dia guys. Sabar-sabar. Menjadi teori eh. Menjadi tuan eh. Jadi yang masuk pun hulu balang tuan. Yang masuk ni semua label-label hulu balang meh. Kan? Menakutkan guys. Menakutkan. Sabar-sabar. Kau tengok The Rock. Kejap lagi buat jangan nak pau dia main belanak. Dia pakai belanak guys. Dia pakai belanak. Aku tak dapat lagi strike ni. Dah lucut dah. Sabar-sabar. Kita nanti pindah kat Rock. Nak mencari strike je ni. Bukan apa. Satu ketukan kan. Ketuk guys. Dia ketuk aku pinggai. Satu rembatan yang cukup kencang guys. Itu dia. Aksi menebarkan. Siakap kalah pundeng. Itu dia guys. Akhirnya dia ketuk nampak. Alhamdulillah. Menakutkan. Menakutkan Rock. Itu dia. Siakap kalah pundeng. Sedap lah Rock. Dia ketuk Rock. Orang pula tak ramai. Memang syok lah. Orang dah bagi teori tu tak nak baca. Ni guys. Nampak? Alamak sikit lagi hawau. Lahabau. Melengkau. Akhirnya. Alhamdulillah. Guys, kau tengok guys. Nampak? Menakutkan lah. Alhamdulillah guys. Sikit lagi guys. Nampak tu? Nampak? Tu tercabut. Tercabut hawau. Alhamdulillah. Start yang pertama. Cuba lagi. Dekat kolong 12 guys. Tapi dihuni oleh siakap semua. Kau kena baling kat arus tu. Biarkan dia melegau-legau guys. Biarkan dia berlegau-legau. Baru ada Syok. Baru ada Fahad. Siapa? Alamak, Mr. Bam kecewa lagi ke? Kat sana lah. 14. 14 ada strike. 14. 14 ada strike guys. Hulu balang baru masuk. Ada strike. Sabar. Pesta guys. Rock nampak. Gembira Rock lah sorang-sorang ni. Baru ada pencabar untuk dinding. Sabar guys. Dekat wajah duduk ni, dekat aduh ni. Siakap sekarang tengah main kat sini. Jenama siakap lah. Kalau geng-geng Perak, Wawan, Datuk, dia suka lah siakap kat sini. Ikan tu game kan, Wan Sebam. Sabar. Sabar. Dinding. Tengok dinding. Dia gari ikan guys, nampak? Menakutkan lah, tak terkira berapa dinding ni ikan lah. Hawau dia. KK pula strike. Dekat kolong 11. KK strike. Dinding. tengok KK strike guys. KK strike. Alamak kaci guys. Alhamdulillah kaci. Dinding dia bau gari ikan lah guys. Makanlah sayang. Come on lah sayang. Makanlah sayang. Taktikal dia toyol lah menjadilah abang ni. Abang ni baru masukkan kau tak tengok berapa banyak dia dah kutip. Taktikal dia toyol nampak. Dia belanja kawan-kawan. Terbang siakap.
Siakap telah membuat satu sama sob. Tengok abang ni dalam pertarungan, guys. Dalam pertarungan, taktika dia pakai adalah toyol. Toyol. Menjadi toyol dia. Ini side yang keberapa tak tahu. Siakap gedabak-gedabak kau tengok ni. Kalau dia naik, kau tengok siakap tu. Nampak, guys. Menakutkan. Akhirnya kau tengok. Kau tengok abang ni, meh. Tarik sikit sini, bang. Tarik sikit. Dia nak tengok sleeper abang saya berapa, meh, sini. Kau tengok. Dia tak bawa, bang. Dia tak bawa. Tok sleeper, bang. Sleeper, abang. Kau tengok ni, kan. Nampak tak? Set yang keberapa? 5. 5, guys. 5 je. 5 je. 5 je, guys. Sengal lah. Menakutkan lah, guys, kat sini. Hulu balang yang ada sikit je, guys. Hulu balang, kan. Nampak tak? Dekat 4 tak payah cakap lah. Kau tak ada belanak, kau jangan challenge sana. Menakutkan. Pak jalan sampai kat belakang. Dekat dengan rock. Ikan tak ada, ikan tak dengan ada. Rock. Kat sebelah rock. Oh, panas lah rock sini. Aduh, itu yang tak boleh tu. Aduh, panas. Tak boleh. Rock je boleh lepak sini, panas. Nampak? Tengok pada jauh tadi, kan, korang tengok rock. Nampak? Menakutkan rock lah. Umpan habis. Umpan habis, pergilah beli. Janganlah kau potong ikan tu buat umpan. Jenah hak tu dia potong buat umpan. Takut penuh orang ambil tempat dia. Bakar darah main dinding. Wah, ni lagi. Token dah transfer. Nampak? Bagilah. Token dah kumpau. Weh, kena ambil umpan dah takut lagi. Menjadi, guys, menjadi. Ada. Mana? Belum. Belum lagi. Sabar. Kau bawa apa, lok? Lampam ke belanak? Lampam, ya. Tiga kau tengok, lok. Ada side, lok. Kolong tiga. Ada side kolong tiga. Nampak kat depan kolong tiga. Tu dah dekat dah. Akhirnya. Alhamdulillah. Naik, guys. Naik, guys. Kolong tiga. Kolong empat ada strike lagi? Belum. Belum strike, guys. Pesta lah, guys. Bukan senang nak dapat pesta macam ni. Pak Main sampai duduk je. Baru aku suluh sana dah ada strike daripada Pak Main. Pak Main ada strike, guys. Nampak tak Pak Main? Dalam sarungan, aksi mendebalkan daripada Pak Mail. Itu dia. Pak Mail masih lagi bertarung. Binatang apakah itu? Dia masih lagi menggerintil dan menggelicik ke arah kiri dan kanan. Pak Mail tak tahu berapa strike dah. Itu dia. Dah dekat. Sebelah kolong 5 pula strike. Pak Mail ni kocak. Kocak akhirnya. Jenahak dah naik. Kolong 5, guys. Kolong 5. Kau tengok kat kolong 5, guys. Kolong 5. Siapakah itu? Tak tahu siapa. Yang pasti dia dekat dengan kenal. Kolong 5. Ada strike di situ. Menakutkan, guys. Nampak? Menakutkan tu. Adakah dia berjaya? Yang pasti bukan silan ataupun simi. Masih dalam pertarungan. Aksi yang mendebarkan. Kau nampak dia menggelecek ke arah kiri. Dia bawa ke kanan pula. Kocakkan. Akhirnya kaci. Alhamdulillah. Kaci dah naik. Guys, gasak lagi dia. Tadi wajah duduk kat belakang. Tak berapa ada. Dia nak dinding. Gasak lagi dia, guys. Dia duduk betul-betul kat kolong apa ni. Kolong 9. Tapi tengah panas lah, kan, kat situ. Itu panas. Dia tengok adakah dia berjaya mendaratkan. Ikan tu masih lagi menggelitil dan menggelicik ke arah kiri dan kanan. Dinding terus mengepam. Akhirnya. Kau tengok dia kutip ke. Bosok-kosok. Dia punya apa? Jenahak. Jenahak je dia kutip kat situ. Nampak? Kau tengok berdabak hawa jenahak dia. Menakutkan lah. Menakutkan lah dia. Ikan kelama dia? Ikan kelama. Buat jamin itik kat sebelah tu. Nampak itik. Sabar kita tunggu, guys. Pesta ni hari.
Terstart kat kolong 5 guys. Tu dia. Lan-lan. Nampak? Dalam pertarungan. Aksi yang mendebarkan guys. Lan. Tak tahu lah. Tak terkira dia mestat kan. Uncle 5 dah start. Alamak. Uncle. Aduh. Lucut pula. Please try again. Tak apa Uncle. Try again. Curi makan, curi makan dia lah. Tu Lan. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu guys. Ikan masih memberi sedikit tentangan. Dia mengericik ke arah kiri dan kanan. Kocakkan dah kelihatan. Itu dia. Adakah dia berjaya? Dah dekat akhirnya. Kaci gedabak guys. Kau tunggu dia keluar nanti kita rakam. Strike lah abang ni. Abang ni berjaya mencipta strike guys. Aksi mendebarkan dalam pertarungan. Tak terkira dah. Strike yang keberapa pun dah tak terkira. Itu dia. Ikan masih lagi mengeritil dan menggelecek ke arah kiri dan kanan. Taktika dia adalah toyol. Adakah dia berjaya? Itu dia. Bagi tali bang. Bagi tali. Bagi tali kat dia. Akhirnya. Kejayaan. Siakap dia kan. Menakutkan. PIBG skala 10. Untuk hari Rabu. Kat sana buat strike. Dah naik kat jamban. Gila. Betali agus guys. Itik ni tak tenggelam lagi. Sabar je. Kutip guys. Lan. Nampak? Dia lagi kutip kat situ. Lepas dia. Lepas baru campak. Tadi baru strike kan. Kau tengok strike lagi nampak? Ni syakap kalah pundeng pula. Gedabak tu. Syakap guys. Syakap kau tengok macam dia naik kan. Syakap kocakkan dah kelihatan. Itu dia. Adakah dia berjaya? Penuh kesabaran dengan pengalaman yang ada. Itu dia, nampak? Dalam pertarungan. Akhirnya. Alhamdulillah. Tengok. Menakutkan. Menakutkan, guys. Ni? Abang ni? Apa dah kena tarik? Member dah kena tarik lah. Naya, guys. Naya. Abang ni naya, guys. Yang ni kawan ni Dajjal kan ni, nampak? Dah kena tarik lah. Dia peringkat bukan pendekar lagi. Dia tu naik hulu balang. Tu naik hulu balang nampak. Bukan biasa-biasa. Menakutkan lah. Tunggu pukul 1 guys. Pembuangan ikan. Sabar. Tengok guys. The rock. Sanggup berpanas nampak. Sanggup berpanas dia kat situ nampak. Bakar darah ni rock nampak. Nampak. Itu dia. Akhirnya. Gedabak kawal. Kulit ni kau tengok lah. Bentung duit lagi. Tapi dia tak peduli. Membuahkan hasil dia kata. Nak buang ikan kan. Alamak dia makan aku punya ke? Ke kena sampan? Buat jalan main tagan. Bottom guys. Bottom. Dia nak buang ikan guys. Nak buang ikan pukul 1. Sebab hari ni kolam buka pukul 11. Biasa kalau buka pukul 10. Pukul 12 buang. Tu dia. Kita tengok sumun. Minyak buang ikan. Cuaca cantik guys. Nampak? Pawan. Lawa nampak? Kita tengok. 3 sangkar kiri, 3 sangkar kanan, 4 sangkar kat depan guys. Kita tengok. Dia buang ikan. Nampak? Satu sangkar 10 ekor. Jadi dia akan buang sebelah kiri, sebelah kanan. Dan kat depan ada 4 sangkar. Kat jematan. Ini ikan campur-campur ni. Ikan campur-campur. Kaci belah tengah. Gedabak kan kaci dia. Buat jalan baling kat tengah-tengah tu. Buat jalan baling tengah-tengah guys. Kita tengok ikan apa. Ingat tangan apa kat itu. Siakap. Campur kan. Nanti dia buang kat sebelah sana. Sebelah kanan. Tengok air dah keruh tak. Air dah keruh guys. Cantik guys. Lumut dah. Kurang lah kan. Lepas tu nanti dekat depan tu ada 4 sangkar. Nanti dia akan buang lah dekat depan tu sangkar. Dekat misai jalan tu.
Ha, ni dia buang sebelah kanan pula. Tadi sebelah kiri kan. 6 sangkar 60 ekor. Lepas tu nanti dia buang kat depan lagi 4 sangkar. Okey, kita tunggu dia buang kat depan pula. Makan ke? Bottom. Alamak, dia menggelitik macam tu eh. Kaci je. Eh, kau sangkut kat situ lah. Alamak, binatang apa ni? Belum, belum. Dia bawa jilat je ni. Main-main bam, aduh. Takkan dia curi cara macam tu eh? Alamak, ini dah macam kolam legend lah. Nanya guys. Ah, ada. Alamak, ni kaci ni, kaci ni. Macam tu pun lah. Aduh. Dia muntah balik ni tak lah. Tengok apa cerita. Dia buang lah guys, dia buang. Siul betul lah. Perangai betul lah. Sabar. Alah, dah penuh pula orang. Orang makin masuk guys. Orang makin masuk. Walaupun Wak Jam matikan live TikTok, tapi Kak Tun ada buat live FB. Oh, Uncle. Oh, Uncle ni. Uncle pun kena game kak? Uncle pun kena game. Sabar Uncle, sabar. Alamak, kena juga Uncle. Uncle kena juga ni. Yang sebelah sana. Rembatan cukup kencang guys daripada Uncle. Tapi yang sebelah sana, sebelah belakang tu, baju warna biru, sebelah belakang tu guys ada strike. Aksi yang mendebarkan guys. Itu kolong 15 guys. Kolong 15. Alamak, Uncle pun kena macam wajah juga. Kolong 15 ada strike guys. Lain memang wajah biru. Ha? Mana kiri mana? Kiri. Kiri. Kiri pun bakar darah. Dia dah terjebak dalam dunia hanyi ni. Habis. Dia dah terjebak dah. Habis dah. Dia dah terjebak. Taktikal dia adalah toyol guys. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu. Itu dia. Ikan tak nak menyerahkan lah. Dia menggelecek kat arah kiri. Mana? Alamak. Jenah awal. Akhirnya. Sampai ke bontot dia bagilah. Eh, abang tu pula side. Alamak. Dia bertukarlah side by side lah. Alamak. Dia pun taktikal. Toyol lah. Menjadi pula sebelah kiri ni. Kolong 12 guys. Itu dia. Baru habis strike. Lagi satu strike pula ada. Dalam sarungan. Aksi yang mendebarkan. Selepas pembuangan ikan guys. Kita tengok kat sini. Adakah dia percaya? Sabar. Oh, ikan tu. Oh, kocakkan. Kocakkan dah kelihatan. Jenahak lagi tu. Jenahak. Kelibat jenahak, guys. Jenahak lagi tu. Oh, nampak tu. Oh, the kite man. Akhirnya. Alhamdulillah. Jenahak telah ditewaskan. Yang sebelah kanan tadi dah naik. Abang baju. Oh, dia naik. Kaci. Dah naik, guys. Tu dia kaci. Dia nampak dekat temer tu nampak. Dekat back dia kan. Kaci kan. Alhamdulillah. Naik juga. Selepas pembuangan ikan guys. Kena lagi abang ni. Ikan tu paduk. Berbunyi drag dia. Ada lagi. Ada lagi aksi menebarkan. Dalam pertarungan. Itu dia. Ikan masih lagi memberi sedikit tentangan. Menggelecek ke arah kiri dan kanan guys. Player tu mengepam. Masih lagi mengepam. Nampak tu. Binatang apakah itu? Belum lagi. Tak nampak lagi. Binatang apa itu? Dia menggelecek dan menggentil ke arah kiri dan kanan. Player tu mengepam guys. Itu dia. Di manakah dia? Dah dekat dah. Jenahak. Wow, cantik. Cantik jenahak dia. Mana? Bagi tali. Akhirnya. Alhamdulillah. Membuahkan hasil guys. Abang ni. PIBG dah berlaku. PIBG dah berlaku. Jenahak. Alhamdulillah. Bottom guys. Bottom. Bottom. Buat jam pun bottom juga. Fikir ada strike guys. Ada strike. Kolong berapa tu? Kocakkan.
Nampak tak? Kita kolong 11. 11 guys. Tengok. Rocakkan. Adakah dia berjaya? Ui, bosok jenah. Kaci, kaci. Kaci kat situ. Rok, rok dekat situ. Enam ada strike kan? Enam. Nampak enam ada strike. Itu kolong enam. Dia ada tangguk main. Kocak kan? Oh, jenah. Kaci juga. Oh, kat situ strike. Lepas tu kat sebelah sana. Tengok player-player yang ada dekat kolong 5. Mi baru dia lucut. Mi baju putih tu mi. Oh, lucut. Ha, tu kat kolong 4 nampak. Kolong 4. Kita tengok dekat kolong 3. Ha, tu 3. 3, 2. Wiji ada dekat kolong 2. Lan buat strike. Lan buat strike guys. Mi lucut. Lan buat sambung. Nampak tak? Lan buat sambung. Ini selepas pembuangan ikan pukul 1 guys. Nampak? Oh, aksi dia. Alamak, dia pun sama. Lucut juga. Dia pun lucut juga guys. 4 guys, nampak? Ada strike lagi, kolong 4. Kolong 4 ada strike lagi guys. Nampak? Kolong 4 ada strike lagi. Aksi yang mendebarkan. Ada lagi strike. Oh, player yang pakai baju warna biru. Ada strike lagi kat situ, mak. Oh, aksi mendebarkan. Alamak, dia pun lucut juga ke? Lucut juga guys. Sabar je lah. Dia strike kan kat depan tu. Otai misai, nampak? Otai misai ada strike. Kat depan sana ada strike. Daripada otai misai. Adakah dia berjaya mendaratkan dalam pertarungan? Itu dia. Itu dia taktikal dia. Oh, kaci. Dia pakai pelampung guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, ada strike pakai kolong 4. Tengok tu. Dia pakai baju warna hijau. Dalam tarungan. Aksi yang mendebarkan guys. Tu dia. Ucapkan. Dah kelihatan. Adakah dia berjaya? Inari pesta di kolong 4 guys. Tu nampak. Oh, liar kan ikan tu tak nak menyerahkan lah. Nampak? Eh, belum. Alah, nasib baik. Kalau rezeki tak ke mana guys. Terlucut. Tapi nak buat macam mana? Rezeki tak ke mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu dia nak buat. Apa lagi tu? Terbang. Ada hasil guys. Setelah Dia punya pula. Lain macam berbunyi. Lepas dia lah. Alamak. Ada belum? Ikan tu pandai. Dia pakai backcaster guys. Alamak. Ikan tu ni game lah. Tengok Mr. Bum. Kau tengok dia punya salaman dura dah putus FG. Kau tengok dia pakai apa tu. Mesin gosrap wajah dia pakai. Nampak? Membuahkan hasil buat tu. Membuahkan hasil. Ha? Setelah berapa kali dia curi? Dia berapa kali curi? Tiga kali curi. Cari-cari lagi sampai ke bontot dia bagi guys. Tu ada. Cek-cek. Dalam beg wajah ada? Buka dalam beg wajah ada. Ada. Ambil. Tambah umpan. Lepas ni tambah umpan. Kau kena bam. Player tu kau kena mainkan. Dah karat. Lupa tak minyak bam. Nanyalah. Last call, abang ni yang last call. Last call.
Last call. Oh, 20 dirham. Last call. Last call abang ni yang terakhir strike tadi guys. Waktu countdown. Waktu countdown. Alhamdulillah. Terbaik bang. Tahniah. Guys, dah berakhir happy hour selama 1 jam. Maka berakhirlah 4 jam. Player-player yang ada dekat dalam kolam ni. Jadi sekarang ni, kita tengok siapa nak balik. Jadi kita boleh tengok ikan dia orang guys. Sebab hari ni memang ikan bagi kerjasama yang gila lah. Kalau dia orang nak balik lah. Tapi rasa macam dia orang tak berapa nak balik pun. Lagi-lagi kat kolong. Kolong sana, kolong 4. Kolong 4 sana kan. Menakutkan dia orang tak berapa nak balik lah. Tak ada orang nak balik lah. Tak ada orang nak balik lah. Nanya lah dia orang guys. Nanya. Dia orang tak mau balik lah kan. Sangat lah. Dia orang tak nak balik lah guys. Nanya lah. Macam mana nak tengok ikan dia orang? Jadi tumpuan buat je nak tengok kat sana tau, kat sana. Mana tadi saja misai? Saja misai je 8 ekor. Rock yang dah lewat setengah jam, setengah jam lah, rock masih mancing. Happy hour tadi dia naik, tiger jackpot, lepas tu dia naik tiger bintik lah. Jackpot dah 100 setengah, bintik 100. Oh, itu nak balik. Kita tengok ada chan guys daripada kolong 4. Kolong 4 naik menjadi guys. Kita tengok eh. Nak balik makan dulu. Penat-penat dah. Dia koyak menyapah aku. Alamak. Dia 8 ekor tu koyak ke? Macam ni pun ada kan? Otai nak balik guys. Otai nak balik. Alhamdulillah tidak mengecewakan. Otai ni ada 3 ekor guys. Ada 4. Satu kita mampu. Oh, ada 4. Ada 4 guys, ada 4. Ada 4. Sabar. Ada 4. Kita tengok siapa lagi nak keluar. Ada orang nak, ada chan. Kita tengok sebelah sana macam nak balik tu. Dekat kolong 4 guys macam nak balik. Kita tunggu. 2 ekor je bang, alhamdulillah. Ya, ha? Seorang je yang mancing. Siapa ni? Pasangan suami isteri sana belakang. Tengoklah mak, sabar. Kau nampak. Kau nampak guys. Betul lah kena bagi kereta tolak lah. Nanyalah diorang ni. Jom nanya. Mal bawa sana mal kereta tolak. Ni siapa? Oh mana mak ni orang ni. Nampak? Bukan duduk jauh kat sebelah wajah je. Nampak menakutkan. Ikan lama dah makan guys. Ikan lama dah makan. Lumut semua dah pingsan guys. Nampak tak? Kita tengok ada sana dia nak keluar tu. Kau tengok dia strike lagi bakor darah kat kolong 4 nampak? Strike lagi dia. Itu dia kat kolong 4. Menakutkan dalam pertarungan. Aksi mendebarkan. Akhirnya Jinahak telah ditewaskan guys. Okey, itu Iqbal dia bawa, kita sorong kita tengok dia keluar berapa jumlah. Sabar guys, cuaca dah mendung dah. Kan, menakutkan. Cuaca dah mendung. Sabar guys. Guys, abang tu ada ikan. Ada jugalah 3 ekor alhamdulillah walaupun size guys. Kau tengok abang ni seronok dia dekat dengan wajah kan dia mancing. Nampak? Dia pandai mancing, wajah tak pandai. Aku dapat seekor je lah. Rok buat OT ke wak? Semalam tu dia buat OT. Tengok abang ni mak, tidak mengecewakan bang. Nampak? Tidak mengecewakan nampak? Size tu. Ui, alamak Isa pula strike. Baru masuk dah strike lah Isa. Dalam tarungan. Aksi mendebarkan guys daripada Isa. Adakah dia berjaya mendaratkan binatang apakah ini dalam tarungan guys? Isa baru saja masuk, baru check in. Dah membuahkan hasil. Itu dia. Belum naik lagi, belum tahu. Adakah dia berjaya? Ikan masih memberi sedikit tentangan menggelecek ke arah kiri dan kanan. Player tu mengepam. Masih lagi mengepam guys. Sabar. Orang lain tak nak balik lah guys. Ramai tak nak balik ni, pelik ni. Isa masih lagi bertarung. Binatang apa kau itu? Iqbal pula dah bawa kereta sorong. Kita tengok binatang apa kat sana. Strike. Kau tengok. Mi sana strike lagi. Isa akhirnya berjaya darat. Berjaya mendarat. Kau tengok. Alamak, kekecewaan. Alhamdulillah. Ada rezeki untuk kawan-kawan. Isa naik. Sekarang kita tengok ni. Kereta sorong sampai. Kereta sorong dah sampai ke tu. Kau tengok kolong 4. Kau tengok kolong 4.
Ah, bukan nak sembang lah kau tengok. Kolong 4 kau tengok. Oh, nampak? Kolong 4. Kau nampak tak? Kolong 4. Apa cerita ni? Ni apa cerita? Kolong 4. Hulu balang dia ini, guys. Inilah hulu balang dia, nampak? Oh, hulu balang. Kau tengok, guys. Menakutkan lah, guys. Astaghfirullahaladzim. Ni kolong 4 ni. Kau nampak tak? Nampak? Wih, takutlah. Seramlah tengok. Seramlah. Ini apa? Pasar ikan ke? Nampak, guys? Menakutkan, guys. Ya Allah. Tiga orang mancing. Semua ni duduk dekat kolong 4, guys. Dekat kolong 4. Tak boleh cakap apa lah. Nampak? Selamat tinggal pujaan. Ada lagi nak balik ke? Apa dia orang tak jumpa pintu keluar? Ramai tak jumpa pintu keluar lah, guys. Pintu. Nampak? Nasib baik abang ni tidak mengecewakan. Nampak? Hasilnya, alhamdulillah. 4-5, guys. Dia ni pun duduk dengan sebelah wajah tadi. Tidak mengecewakan, guys. Dia tidak mengecewakan. Tu abang ni, nampak? Tidak mengecewakan. Dia tagan betul-betul dekat ni. Dekat dengan kinci air. Kenapa? Dekat dengan kinci air. Abang ni pun tidak mengecewakan, nampak? Tidak mengecewakan. Dia ada hasil 3 ekor. Kau tengok saiz dia. Saiz dia. Menakutkan. Cik Zam pun dah tak nak balik ke apa? Seko je. Memang kita ni bukan besar silaka ni kan tu. Dia orang ni duduk kat sebelah saya ni. Seko je. Apa nak buat? Ikan tu kenal saya seko je. Itu kolong 4 kan? Nampak tak? Pian Tiger kekecewaan, guys. Hanya mampu bawa berapa? Dia duduk dekat kolong 4 tu. Dua jadilah, alhamdulillah. Nampak tak? Menakutkan lah. Menakutkan, guys, ni semua. Komen sikit apa yang berlaku pun hari. Dia orang apa ni? Ini kolam ke pasar jual ikan? Pasar jual ikan ke apa ni? Apa pun syukur, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Teori menjadi, Saya hanya mampu berusaha, tapi apa pun nak cakap sikit lah. Teori wajah hari tu jadilah. Teori konspirasi, Teori konspirasi. Cuma tak nak keluar wajah, dia strike lagi tu. Nanya lah, alamak, guys, kat kolong 3, guys. Ada strike lagi kat kolong 3. Dia dah tak jumpa jalan keluar ke apa ke? Kat kolong 3, guys. Aksi menakutkan. Dalam pertarungan. Sesat habis, bang. Dia tak jumpa pintu keluar tu. Dah tentu tak terima pintu keluar tu, Mak tu. Syok, dia tengah layan. Dia tengah layan, guys. Aksi yang menakutkan. Dia tengah layan. Adakah dia berjaya? Wiji pula dah berjemur kat ujung sana. Wiji dah berjemur. Pada belakang. Kita tengok ni dinding. Naik tu. Confirm naik. Kita tengok dinding. Dinding nak keluar. Sabar, guys. Ni confirm naik lah ni. Dinding yang sampai mana? Dinding separuh dia dah tolak ikan dia. Ni confirm strike. Naik. Kaci. Kita tengok. Tengok ni. Ding ding ding. Kalau kau tengok, guys, tadi dia strike. Separuh ikan dia dah jual. 10 ekor semua. Berhentilah kejap, sabar. Bakar darah lah. Orang nak tengok ikan dia. Dasarlah tu. 10 ekor semua. Aduh. Naya bang. Ikan dah habis, bang. Jom kerja, kan. Yang sana dah tak reti nak balik. Sabar. Nayalah. Tengok, abang ni dah buat pembagian harta. Amat albab meh pembagian harta, nampak tak? Tadi amat albab tadi gemuk tu tengah tarik lagi, sadar. Selonggok untuk ni. Selonggok untuk kau, mak. Lepas tu apa hantam sajalah. Ni semua harta sultan yang punya. Menakutkan, mak. Nampak. Nampak tak? Nampak sama saiz dengan kasut lah, guys. Nampak? Jenok dia. Gila. Dekat kolong 4, guys, kolong 4. Kolong 4 menjadi ni lagi. 4 dengan 5, nampak? Yang ada pun tak reti nak balik lagi. Nampak tak?
Semua menakutkan lah. Alamak, tak apa bang, ada lagi bang. Ah ni, daripada belakang. Pada belakang pun tak mengecewakan walaupun ada bawa tiga oleh-oleh. Ada tiga oleh-oleh, alhamdulillah. Tidak mengecewakan, nampak tak guys? Ah, pasal dia bukan duduk kat kolong favorite. Nampak? Oh, nampak? Pun tak mengecewakan, mak. Ada dua. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Raya lah. Raya dengan pesta-pesta. Wajah ingat wajah pun nak balik lah. Bakar darah lah. Kita tengok pembuangan ikan guys untuk besok dekat kolam 2. Kolam 2, dia nak buang ikan. Kita tengok eh. Oh, Pak Samit pulau ketam tuan eh. Ambil pulau ketam itu sebab yang pakai udang hidup pun, udang kopek pun, pampang, belanak semua makan. Dia boleh makan tuan eh. Nah, sebab kita ambil pulau ketam. Menakutkan lah. Menakutkan. Hui. Dia dah jumpa pintu keluar. Tu, Lan. Lan dah jumpa pintu keluar nampak? Dia dah jumpa pintu keluar. Dia dah jumpa pintu keluar. Ikan dia dah naik kereta sorong hawau ni. Naik. Eh, dalam peti pun ada. Alamak. Yang tadi tali besar tu. Tali besar dia. Dan dalam plastik tu mana? Banyak saya tahu. Oi, apa tu? Apa tu? Apa yang jatuh? Sabar, sabar. Menakutkan guys. Nanyalah. Kau nak tengok lamai partner? Nak tengok lan main partner ha, ni ha, partner dia bakar darah daripada jauh kan, wajah zoom kan ha, ni lah, nampak tak? Bukan biasa-biasa wajah tengok ha, eh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau tengok lan dalam plastik dia main, kau tengok ha? Kau tengok mana? Nampak guys, dia orang congak teori dah betul guys. Aduh, nanyalah. Tak, dia orang risau lah lumut banyak sangat. Mana ada lumut? Aduh. Mana ada lumut? Aduh. Lumut tak ada? Aduh, lumut dah tak ada ke? Aduh, menyesal. Nanyalah. Boleh buat dalam plastik ada lagi? Sengal lah dia orang ni. Dalam plastik ada. Ha? Oh, ada lagi. Tak mengecewakan daripada kolong 4. Daripada kolong 4, guys. Tidak mengecewakan. Itu dia. Ui. Dia pun boleh tahan jugalah. Kau tengok. Budak ni boleh tahan jugalah. Daripada mana datang, Pak? Syakap Kedabak, abang. Syakap Kedabak, abang ni kutip. Dia memang kutip syakap je lah. Abang ni kutip syakap. Ada pula jenak sesat. Jenak sesat mana ada. Nanyalah. Inai, nanyalah. Nanyalah dia orang ni. Dia orang cuti semua nanyalah Inai MC. Lucut pun 7-8 kali yo. Sabar guys. Kita tengok siapa lagi nak keluar. Belum lagi guys. Cukuplah. Dia tutup wajah tunjukkan korang. Kolam 2 main pembuangan ikan untuk besok. Ni kat tempat siang ikan. Tempat siang ikan pun jam. Jam guys, tempat siang ikan ni. Sumun. Selaku penyiang, terhandal. Sembelayang. Guys, dah berakhir. Kan. Dia tengah setting lagi apa ikan dekat ni yang motor baru pindah daripada bilik kuarantin baru pindah. Dia lama awak aja tak boleh nak tunggu lah. Jadi untuk informasi korang kan, kolam 2 kejap lagi dia akan lepaskan dalam 200 atau 250 ekor ikan. Untuk khas besok. Kan? Untuk khas besok. Ini dia setting balik lagi kat sini nampak? 5. Ikan daripada store. Maknanya dah sampai. 4 hari lepas main ikan kan. Dah lapar kan. Okay, so kejadian hari ni guys. Alhamdulillah. Kejadian cukup cantik. Yang mana strike hari ni banyak. Terutama kolong 4 dengan kolong 5. Menjadi termasuk kolong 9. Menjadi. Wajah macam biasa duduk dekat kolong 13 lah. Sebab wajah nak rakam dengan diorang kan. Kat situ bukan hotspot tempat wajah duduk. Tapi kiri kanan wajah adalah banyak agak kutip ikan. Wajah adalah dapat siakap seko. Jadilah kan. Jadi apa pun guys, korang ada lagi video okay? Daripada kolam keramat. The legend. Air dia pun dah keruh. Cantik. And lumut pun dah banyak mati. And tinggal dalam 2% lagi. Okay. Sampai kita jumpa lagi dan korang boleh tengok video hiburan. Ya, tanya tuan.
Ah, ha, lumut banyak lagi eh. Ha. Ha, memang dia tak ubat proses. Ha? Oh, nak buang. Nak buang lah guys. Ha, jom kita pergi tengok jom. Let's go. Nak buang kejap kejap. Dah kolam 2 nak buang. Let's go. Masih baik tuan Eddy dah setting lah. Jom. Baru nak buat ucapan terakhir. Okey, jom. Okey guys, jom kita tengok. Ni untuk kolam 2. Untuk kolam 2 dia guys. Mal, berapa ekor Mal? Campur-campur. Campur-campur. 2,500. Ha? 250. 250 ekor. Oh, panas guys. Cuaca cantik. Ini kolam 2 lah. Ini besok mesti loncat-loncat kan ni. Harap-harap cuaca cantik, ikan bayi kerja sama lah besok kan. Hari ni kolam 1 memang champion. Kita tengok pembuangan ikan. Ha, kita tengok. Kita tengok pembuangan ikan. Tipi? Apa itu tipi, Mon? Oh, nampak? Oh, guys. 250 ekor. 250 ekor, guys. Itu dia. Haa, ni ni. Campur-campur, guys. Campur-campur. Siakap ada, kaci ada, jenahak ada. Bantal ada. Buka ada. Haa, itu dia. Oh. Oh. Oh, menakutkan guys, menakutkan. 250 ekor guys. Itu dia. Ha, menanti korang kat kolam 2 dia besok. Itu dia. Ha. Oh. Cantik untuk besok. Ha? Ah, okey. Cantik. Campur-campur ni. Habis. Jom. Tuan, 200 ekor eh? 200 ekor tuan eh? 200 ekor. 200 ekor lah. Akmal salah bagi info. 200 sengah pula. Nanya dia. Tuan Eddy kata 200 ekor. Ha. Ha. Itu dia pembuangan ikan. 200 ekor bukan 250 macam Akmal bagi tahu. Ni tuan Eddy sini cakap 200 ekor. Okey. Jadi itu untuk kolam 2 lah. Besok menanti korang. Besok hari apa? Besok hari Khamis. Khamis guys, besok Khamis. Jadi besok Khamis kan. Insya-Allah. Dah buang 200 ekor. Campur-campur. Merah tak ada. Ha. Selain daripada merah ada. Jadi semoga korang enjoy lah guys besok. Kita harapkan ikan ni bagi kerja sama besok lah. Wajah mana nak gerak lah. Lama menunggu kan. Panas. Muka mana naik gentung kan hitam. Tengok The Rock. Kau tengok lah. Dia datang kat depan balik. Bakar darah main Rock. Sengal lah dia. Okay guys. Ingat. Masuk kolam. Bangau tu confirm. Dapat seko tu nasib. Kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional. Profesional dari segi akhlak dia okay. So ingat dua patah perkataan cukup keramat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Akhirnya. Haha. Oh dinding kemak. Dia dah gasak. Dia dah gasak dia suka. Dia dah gasak dia suka kan. You are a champion. Thank you.
satu impian. Ini kolam bangsawan, bukan untuk hartawan. Kalau ikan tamatan, sama-sama sampai sawan. Tanah kembung sarin, udanglah ku beli. Harga mahal lah mati, demi satu mobil. Mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. Satu, dua, tiga, waktu untuk air kata. Bakal lemang tu biasa, untuk kita semua. Bangang kumpul berdarah, dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silang, untuk anda semua. Champion. Champion.